Nara masjid zaman nara langgir kayak ibannya nih langgir aja nah akromah mau langgir akromah jir bagus ih nah ini apa ini acara apa kah juga tuh situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang luar ulun hadi patola. Nah ulun pas ada di Marabahan buhannya ai. Ulun hendak melihatakan pian daerah Marabahan ini nang di pinggir sungainya buhannya lah. Nah jadi nang belum subscribe silahkan di subscribe dahulu dan jangan lupa juga mengaktifkan lonceng notifikasi. Nah kita di lapangan 5 Desember Marabahan. Nah ini nah tribunnya nah. Nah ini orang bajul wadai kemarian di sini buhannya. Itu banyak juga tuh nah basisir. Jadi pasar wadainya di Marabahan ini di 5 Desember nih nah. Nah kita kemana nih? Kita ke kanan sini aja genah melihat nang rombong orang bajulan wadai cuma belum ada yang bajulan apa nih ini bubukahan nih nah akunnya buka-buka lapah nah ini sini orang bajul wadai banyak cuma kemarian kita lalu bisukan tang nah ini bukan bisukan jir ini sudah tengah hari bukannya ai. Nah tuh lurus kamu ke sana tuh kantor bupati dari Tukwala. Kita ambil ke kiri sinilah kita menuju ke pinggir sungai kena kita berjalanan sampai ke jembatan Rumpiang kena. Nah ini kita sampai di anu nah di Polres Batola nah di muka kita tuh nah sebelah kanan. Nah kita ke kanan sini juga. Nah ya Polres ini hendak mulai SIM sini mulai SKCK di sini juga hendaknya. Nah ini rasanya buannya tambus pak ke pinggir sungai ini nah. Kita coba ya bang nih bila ada tambus kita bebulik nah itu sungainya sungai Barito buhannya ai pas tengah hari hari nah mau bejembetan kawala dilului yuk kawala ini rasanya nas wahai loh rasanya malah lebih sini sekali wah sungai Barito buhannya wah desa Murung Raya di seberang tuh. Kita ke kanan sini nah kita berjalanan di pinggir sungai ini banyak ya. Sampai kena ke jembatan Rumpiang pulang wah asik nah nah gede bulan nah ini taman sini nah membawa kekanakan sini santai nyaman bener pun kada bulan puasa banyak nambah jualan pentol di sini nah tuh nah santai juga nya nah apaan kah rame di sini mahadang apa-apa tuh itu ada yang begawi juga tuh nah membuka laptop nah gratis aku lih ada tahu sini ada kawipinya nah kantor bupati tadi banyak menindik pinggir sungainya banyak ini santai sini nah rame ini mau unjun di sini nah nanti ada orang mau unjun belum suah juga mau unjun hundang di sini karena sedikit saja tangkananya ini juru orang ulek Marabahan tuh banyak enak nah ulek Marabahan juru orang sini andaknya nih Bank BRI nah Bank Rakyat Indonesia bertewan kantor pos. Nah sampai kita ke pasar Marabahan di sini. Nah, pasar Marabahan sudah buka sekalinya. Nah raminya lih berjualan nih. Ini hari Senin buhannya ay pasarnya nih kini hari Selasa. Nah tu orang berjual pisang. Belum kada hendak singgah di pasar nih bang buhannya lah. Hendak beli aja nah anu asa mata asa mengantuk sudah nyemplen puasa nih pengantukan sewatai kita berjuhur ke rumah gin nah ini jual hintalu itik nah banyak hintalu itik sekalinya nah iwak banyak sini banyak apalagi hari Selasa iwak karing sapat iwak karing haruan ada juga sekalinya orang berjual. Nah hidup ada juga nih pinanya nih nah. Ada esa ku juga ya. Jual iwak aja nih. Nah di sebelah kiri ini banyak tokonya juga. Marabahan kayak ini. Maaf sedikit lagi teranjah tali ulun heh. Nah buah ada nah. Buah pisang nah mau masak-masaknya pisang nah. Nah jadi pasarnya nih dia mulai hari Senin nih dia mulai kemarian jer. Sampai kena malam pasarnya nih kena isuk pulang nyambung hari Selasa pagi sampai siang iwak nah iwak laut jen ada nah iwak hendang ayam nah ayam ada juga ayam
Mak talinya air rendah-rendahnya nih di atas kepala Nina sa hendak ta kait kepala ulun sana. Nah kita taruh saja menang kita bebelok ke kanan sini bebulik ke jalan porosnya bahannya ay. Kita hendak mah beli lihat di pinggir sungai ini benerin. Nah, jembatan ulin. Nah, jalannya beaspal aja pang nah nyaman aja. Wah sungainya banyak, sungai Barito. Wah di banyak keramba apung nah. Uang isinya iwak apa kali. Ini belum lampu nah malam bagus nih di sini nih lalu nih. Banyak dan deki orang lampu nah. Apa ngarannya nih? Selamat datang di kampung Bentok Kambe. Nah, boleh tahu ulun. Bahasanya nih di sini bahannya ai bahasa Dayak Bakumpai. Ulun kada tapi jar kada bisa ulun bahasa Dayak nih. Wah, ayat sungai asiknya mun bakapal nih bahannya ai. Asik benar lah bakapal di situ tuh. Oh, mah belum lampu kini li bagusnya li. Malam pang nah bagus menyala inya. Namun nang siang kayak ini kada dinyala akan buhannya pang lagi. Nah, rumah Bahari nah banyak enak ada. Nya Bahari jar kampungnya di sini nah makanya banyak nah putungan Bahari rumah. Nah ini sebelah kiri kita nih. Nah tuh Masjid Agung Marabahan buhannya ada di muka tuh nah. Oh ini bu ulei-ulei lampunya ya nah di puntal-puntalnya gitu nah. Oh, bagusnya li. Mana kau orang menukar adek sok orang berjual di banjir itu banyak nih kalau. Nah ini Masjid Agung Marabahan. Nah, hendaklah melihat makin abuhannya. Kena ulun peluk akan biasa abuhannya ay bila hendak melihat. Nah ini masjidnya nah. Nah Masjid Agung biar orang kenal masjidnya tuh lumayan. Nah kita taruh saja sampai ke jembatan Rumpiang. Nah, jembatan ulin. Nah, sungai Barito ini sampai ke Kalteng sana, sampai juga ke hulu sungai sana, mulai muhar banjir. Nah, masih belempu di sini nah. Bagus benar malam nih jaka bejalanan malam jauh pang pada rumah ulun nah. Saja menyer sampai ulun ke sini. Nah, jembatan ulin aja kalau. Nah, ini rumah Bahari juga nah yat nahan. Nah, potongan-potongan lawas dari rumahnya tuh. Ini sungainya lindung pang libahannya li ini anu pang rumah pang banyak benar di sebelah kiri ini. Padahal ini di pinggir sungai buhannya ay kampung Marabahan asal nih sapa nih. Oh itu orang bejualan berwarung. Nah jembatan ulin pulang ini bejual buah nah. Oh, sayur-sayurnya nyaman benar betul tukar kada salang mahadang paman sayur. Ini ada rumah kawan di sini nah cuma kada ingat ulun tang manakah rumahnya. Ini jembatan ulin nah. Nah bagaimana tuh bila ban gundul ngalih benar kan bahaya lincar. Ini apa nih? LPM jar. Nah tulang jar nah di muka kita tuh nah. Ini sini kampungnya kada tahu ulun desa apakah di sini. Kada danang anu nih, kada danang kawa dibaca lagi. Nah, cuma menang ke kanan-kanan nih buahnya ya, tambus ke jalan nang umumnya rajin biasanya tuh. Ada kita nih jalan pinggir sungai jarang pang orang lalu jalan sini mana orang jauh-jauh tuh. Mana nih bagus menara nah. Menara masjid aja menara langgar kayak buahnya nih. Langgar aja nah. Akromah. Mau oh, langgar akromah jar. Bagus ih, nah ini apa ini acara apa? Apa juga tuh situ tuh bagusnya nih, nah lampu juga motor nah, bepanas motor batas wilayah RT1 oh, RT1 desa apakah buhannya ini? Nah Marabahan, hendak melihat Marabahan jar. Nah ini ibu kota Kabupaten Barito Kuala cuman di pinggir sungai Kabupaten Ulun tuh lah ya.
Mbak tinda-tinda orang tarawih, aku kada muat nah, jadi di tanah sekali kaluan nih orang bajul papan nah. Rasanya kada jauh benar kada banyak eh. Desa Bagus jernah masuk ke Desa Bagus aku kita sudah. Desa Bagus bagus desanya nah, Desa Bagus benar Reina orang mau lah masjid nah. Oh, ini masjid Jalangger kah kada terbaca nah bacaannya kada dek. Oh, ini apa nih sekolahan nih. Sekolahan di sebelah kiri. Pinggir sungainya tuh jauh dah kita lihat lindung dah nah sungainya nah. Terjauh nih nah menyiur nah besisir nah belum berbuah lagi nyiurnya. Oh jembatan rumpiangnya kelihatan kan kada tepi lawas KDM kurang lah rumah-rumah bagusnya rumah hit. Sederhana cuma bagus kayu rumah kayu sini nah sepaling banyak banyak rumah kayu kalau nih. Nah masih git pulang masih git nah banyak sekalinya masih git li, di pinggir sungai ini berapa buah tadi sudah terlalui nah kenapa nah jembatan nah bagusnya warna-warna gitu ini kemana kah ada tempat wisata kan situ li kada tahu ulun tahu ada di sini nah Reina suah mulah prok juga ulun di muka sini ada tempat makan gusung arannya gusung rumpiang, gusung marabahan raminya berjalanan nih arim panas nangki ini jaka bepayung panas arinya tengah hari untung pang panas kertai panas bener juga pang nah, dimana rajin nolong kaku ke gusung tuh lah disini gak ambil jembatan berwarna pulang ini nah asiknya deh kayak itu pulang wah ini. Lawas kada kasini kemana tak kasini kada ada melihat nang kayak itu pang lagi orang apa nih nah anu indung tuh rajin apa akar irung kan itu yuk nah ini jembatannya besar diulah bukannya ke ini sabunnya enak oh bagus-bagus lah ulin lah pulang ulah nah di sini buahnya ay nang kagusung marabahan tu jarang gusung rumpiang nah di sini masuk 5,000 gesan bekudak-kudak kawah jadi situ kada makan gen rajin kawah ay ada videonya ulun beulah membuhan pian hapun mencari ini gusung rumpiang kalau kada salah lingkarannya lawas deh videonya buahnya ay ini jalannya kan tapi bagus lagi pang di sini nah. Cuma kada jauh benar lagi juga sampai wah nah jauh benar bidingnya nah mai tahan tak apa kanakan nah mainan HP-nya seuting seorang diisi HP nah, turun piang bahannya enak nah, di muka kita tuh jembatan rumpiang nah, kita nyebarang bahannya ke rumpiang tuh bahannya hanyar ampih kada gin menelih di bawah sini juga nih waktu itu ramai orang beanu tuh baku bedak nanya ya ayuhan ulun sebelah akan rumpiang gan kena habis lah tetapi panjang bener kan dah pulak videonya nah langgar emang ini langgarnya bagus bener nah aspalnya bungas ini nah licin di sini itu tadi asa karutulan bener jalannya tadi gede bulan oh buah jembatan rumpiang kita buahnya naik kini kita ke rumpiang nih nyebarangi satu mat di sini buahnya ada wadah kudak-kudak nah bagus ini nih kudak nah itu lihat no miniatur apa tuh ini kayak gedung di Dubai jer di suah juga pangulun ke Dubai itu di mana nah di sini nah rame orang bekudak di situ tuh nah di sini nih rame juga bekudak nih kayak di Belanda nah bekincir-kincir angin
Nah, ini jalan umumnya bukannya eh. Kita tadi jalan pinggir sungai. Kalau eh kalau ulunnya barang nah, ngawain nah. Nah, kita naik jembatan Rumpiang bukannya lah. Kalau ada nang kada suah melihat jembatan Rumpiang. Nah, nya bungas jembatannya nih. Warnanya habang kalirnya. Muru ari buannya ai mudahan kada kehujanan berbelik nah. Nah, ni sungai dari tu di bawah kita ni nah tu kapal batu bara tu buannya ai melihat dan banyak. Tu kada kelihatan sekali. Gun kulir pang bediam nah buannya ai. Kada papa ai kalau leh nah melihat itu haja guna. Ini boleh berdiam di ke jembatan ni buhannya amun handak bekudak-kudak nah hanya lalu suah di jembatan Rumpiang ni. Nah, sampai habis dana jembatan nah sampai di sini kita lah. Mudahan bertemuan pulang di video nang lain pulang indah ini ya kalau mai ada motor di muka ni nah. Ayolah kita berdua sedikit. Nah, berilaan buhannya lah. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak polisi. Nah, kita berdiam di bawah anu. Di bawah pohon naung sedikit.